Personel Polda Kalbar begitu antusias mengikuti donor darah yang dilaksanakan oleh Panitia Natal Polda Kalbar bekerjasama dengan PMI Kota Pontianak. Donor darah berlangsung di Balai Kemitraan Polda Kalbar Selasa pagi. Ya, kami Panitia Natal Polda Kalbar 2018 menggelar beberapa aksi sosial. Salah satunya kegiatan kita hari ini yaitu kegiatan aksi donor darah. Sebelumnya kita juga sudah melaksanakan bakti kesehatan di Kuburaya ya di Desa Teluk Bakung. Ini merupakan aksi sosial selanjutnya. Sebelumnya juga kita ada kegiatan anjang sana ke beberapa panti asuhan yang ada di Kota Pontianak dan Kuburaya. Begitu juga anjang sana ke beberapa personil Polda Kalbar yang sakit permanen. Selain melaksanakan donor darah, panitia juga telah melaksanakan sejumlah kegiatan sosial. Di antaranya pelayanan kesehatan gratis di Desa Teluk Bakung, Kabupaten Kuburaya, serta anjang sana ke panti asuhan. Anugrah Ignasia, Kompas TV Pontianak.